Yo, halo brother, balik lagi di channel Gris Motor bareng gue Gali. Kita bahas lagi info yang viral di media sosial, yaitu seorang cewek yang malah mengacungkan jari tengah saat sedang naik motor dan setelah ditegur polisi. Gimana ceritanya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar brother nggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya. Kalau sudah, ayo kita lanjut. Viral di media sosial, seorang pemotor cewek mengacungkan jari tengah ke anggota polisi lalu lintas atau Polantas. Kejadian tersebut berada di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi pemotor tersebut dilakukan pada Senin 17 Januari 2022. Videonya beredar luas di media sosial, salah satunya diposting oleh akun Instagram @net2netnews. Berikut videonya. Ternyata Polantas yang diacungkan jari tengah oleh pemotor itu adalah Kepala Unit Lalu Lintas Pasar Rebo AKP Gede Oka Sukamto. Saat itu Oka sedang mengatur lalu lintas karena ada kecelakaan yang melibatkan dua truk di sekitar flyover Cijantung pada pukul 11 WIB. Saat itu terjadi kemacetan akibat kecelakaan truk kontainer menabrak truk engkel dari arah Kampung Rambutan di lampu merah. Wanita ini dengan santainya tidak menggunakan helm, ujar Oka bercerita dikutip dari kompas.com. Oka kemudian menghampiri dan menegur pemotor itu serta menyarankan agar memakai helm. Berdasarkan pengakuan Oka, pemotor itu justru meledek dan memancing agar dirinya marah. Oka pun tidak terpancing karena dirinya hanya fokus mengurai kemacetan. Dia bilang, "Panas pak, macet, saya enggak pakai helm karena macet. Ada apa sih?" kata Oka menerjukan ucapan pemotor itu. Oka kemudian menyampaikan bahwa ada kecelakaan di dekat flyover Cijantung. Dengan terpaksa, dia memakai helm sambil berucap, "Saya pakai di depan bapak, nanti saya lepas lagi." Setelah dia pakai, saya balik kanan untuk melanjutkan mengurai kemacetan, ujar Oka. Setelah Oka balik badan, acungan jari tengah dari pemotor itu melayang ke arah Oka. Ia pun tidak tahu acungan jari tengah itu melayang kepadanya sebelum video insiden tersebut viral di media sosial. Nah, menurut brother gimana nih tentang kelakuan si pemotor cewek ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar brother nggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya.